kemudian ada adik. Laporan pemimpin upacara kepada pemimpin upacara. Menempatkan diri. Pembina upacara. Kobra, pembina upacara. Pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Bapak, upacara hari Kamis tanggal 1 Oktober tahun 2020 dalam rangka memperingati hari kesaktian Pancasila siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Pengibaran sang saka merah putih.
marilah untuk mengenang para pahlawan, khususnya pahlawan revolusi kita, kita mengheningkan cipta bersama. Mengheningkan cipta, mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh petugas upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas upacara. Indonesia tahun 1945, pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Dan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita sudah diberi beberapa nikmat, utamanya nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga pada pagi hari ini menjelang siang kita bisa menjalankan aktivitas yang luar biasa, yaitu upacara dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak-anakku yang saya cintai, pada kesempatan di pagi ini secara khusus saya sebagai pembina upacara yang statusnya di dalam masyarakat kami adalah Ketua RT 03 merasa terharu, merasa bangga bahwa dari masyarakat khususnya warga RT 03 dan sekitarnya
dalam kemajuan teknologi itu terbukti banyak terjadi sebuah kejadian yang